Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan MGM Channel ya guys. Oke guys, di video kali ini saya akan servis untuk Borio ya. Ini saya pemakaian 1 tahun. Dan mungkin untuk di depannya ini ada sedikit oblak ya. Ini di bagian bearing ada oblak. Kita akan mengakalinya dengan mengganjal supaya diam ya, supaya tidak oblak ini. Nah guys, ini oblak ya. Ini sebenarnya spelang dari barunya juga kayak gitu, tapi cuman saya kurang enak aja ngelihatnya, jadi mau saya ganjal ya guys. Oke guys, kita langsung bongkar aja ya baut-baut ini. Simak terus videonya sampai habis. Oke guys, sudah terbuka. Kita coba buka. Oke guys, dalamannya seperti ini ya guys. Bisa kita lihat sendiri ya. Nanti di sini kita kasih template lagi ya. Ini guys, dan ini untuk angkernya masih bagus ya. Ini angkernya masih rata, brushnya juga masih banyak. Tuh, brushnya masih tebal ya guys, masih tebal. Kita akan semprot aja ini, semprot. Baru nanti kita kasih template dan kita akan ganjal di area bearing sini nih. Ini yang oblak ini ya guys. Jadi kita kasih ganjal ya di sini. Kita akan ganjal untuk bearingnya menggunakan plastik mika seperti ini ya guys. Kita gunting. Kita paskan ukurannya di sini. Biar spelangnya nggak terlalu banyak. Yang belakangnya juga sama. Oke guys, ini sudah saya ganjal nih. Ganjal ya. Depan belakang kita masukkan lagi. Nah. Udah pas ya, baru kita kasih gemuk di sini ya, stempel. Untuk gearnya masih bagus ya, belum aus, jadi masih bagus sekali. Bearing-bearingnya juga masih bagus. Oke guys, kita cek pemasangan brushnya ya kembali. Ini di sini terpisah ya. Kita masukkan dulu ke dalam rumahnya. Kemudian kita masukkan brushnya.
seperti ini guys. Yang ini juga sama, kita masukkan dulu. Baru masukkan brushnya. Guys, sudah terpasang ya. Sudah terpasang. Yang ini juga ganjel ya, ganjel. Yang lawannya juga kita ganjel sama. Ini depan belakang. Baru kita pasangkan kembali. Oke guys, ini setelah kencang semua baru kita cek. Nah, ini sudah nggak ada speleng guys. Udah bagus ini nggak ada speleng ya. Nah, cukup mengganjal dengan mika seperti ini. Mika plastik ini dari buku undangan lah. Jadi kita ganjal di sini di bearing-bearingnya kiri dan kanan ya, setiap wadahnya. Tuh, ini bagus dan muternya pun lancar. Kita cek. Oke guys, dan ini pun nih yang baru ya, yang impact drill. Ininya kan kalau baru pasti oblak ininya nih, oblak. Ini juga udah saya ganjal, tidak oblak guys. Sama menggunakan fiber plastik ya. Kiri kanan ganjal. Ini tidak oblak guys. Kalau yang pasti setiap baru ininya oblak guys. Jadi kurang enak ya. Jadi mengakalinya dengan cara kita ganjal. Oke guys. Ini impact drill ya. Oke guys, inilah cara bagaimana kita membongkar bor ya. Kita bisa melakukan cara untuk penggantian brush ataupun penggantian bearing, dan di sini saya melakukan perawatan ya guys. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua dan bisa kalian praktekkan di rumah sendiri ya. Oke guys, inilah tips ya supaya mata obeng ini ya, mata bornya ini nggak oblak, jadi cukup diganjal menggunakan mika ataupun plastik ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.